yang sudah berhasil panen. Bukan sih. Hari ini kita namakan gerakannya itu sigap, jadi siap jaga pasar dengan SPHP ya, khususnya ini beras SPHP. Nah, kenapa kita masifkan atau kita kerjakan kegiatan sigap yang memang sebenarnya SPHP, kegiatan stabilisasi pasar dan harga pasar dan pasokan, ini sudah berlangsung mulai dari awal tahun atau dari Januari 2023. Tapi kebetulan di kesempatan ini kita namakan sigap. Jadi tujuannya yang pertama untuk menjamin bahwa ketersediaan stok di kami itu cukup. Jadi masyarakat diharapkan tidak terlalu panik atau panik buying terhadap kondisi yang saat ini memang secara produksi sedang rendah. Jadi harga beras naik. Jadi kami harapkan masyarakat tetap tenang. Jadi di stok di kami cukup, baik untuk stabilisasi pasar melalui pasar-pasar tradisional maupun melalui retail modern juga ada di. Tidak terjadi. Maka sekarang ini terjadi karena kreativitas maupun inovasi dan membaca situasi. Maka hari ini terjadi bahwa dalam rangka mengamankan bahan pokok yang utama adalah beras, karena di kabupaten kota yang lain sudah merangkak naik sebelum isu itu masuk ke Solo maupun Solo Raya, maka ditangkap oleh Kabulog dan hari ini langsung didistribusikan 8 ton ya. Ini di pasar lagi, belum nanti yang di pasar gede, kurang lebih 20 ton. Dan nanti akan didistribusikan terus sambil nanti melihat situasi dan kondisi. Stabilitasnya terjaga. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.